kalau seperti dia tuh jangan ditangani. Jadi kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan rapid test pasca pelaksanaan pemungutan suara. Jadi yang dirapid hari ini adalah seluruh unsur-unsur ya, ad hoc kita dari PPK, PPS, kalau PPS kan sekitar 129, ditambah sekretariat kan, unsur sekretariat itu, kemudian dari unsur PPK juga berikut sekretariat. Dan kita berharap mudah-mudahan ya pasca kegiatan ini ya kita bisa melakukan proses pencegahan ini ya terkait dengan kebijakan kita dalam meminimalisir terjadinya banyak penyebaran pandemi COVID. Dan tentunya ini kita juga mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada kawan-kawan ekop juga untuk sekretariat yang telah melakukan kerjasama yang cukup baik selama tahapan ya, dalam setiap tahapan mereka cukup patuh juga dalam melakukan protokol kesehatan pada setiap tahapan-tahapan yang berlangsung gitu ya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kan tidak ada klaster gitu ya. Kita akan menyelesaikan klaster tentang ini juga terjadi ya. Dan ini juga sebagai satu bentuk inisiasi dari KPU dan KPU tentunya yang sekarang ini juga sudah diungkap.